Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini tanggal 6 Agustus 2021, berlokasi di Unit Donor Darah PMI Kota Bogor, diselenggarakan kegiatan donor darah konvalesen. Yang menjadi spesial adalah ini kali pertama dilakukannya donor darah konvalesen di Kota Bogor. Kegiatan ini sebelumnya sudah dilakukan screening terhadap 40 lebih calon pendonor. Dan alhamdulillah didapatkan 26 orang yang berkualifikasi sebagai pendonor plasma. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak liputannya. Saya Vita Arham melaporkan dari Unit Donor Darah Kota Bogor untuk TV Pramuka. Saya Kolonel Kavaleri Rendra Siagian dari Keluarga Besar Korem 061 Surya Kencana. Dan saya Edgar Suratman, Kepala PMI Kota Bogor. Dan saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Kami mengajak kepada penyintas COVID-19 untuk mendonorkan darahnya dalam rangka untuk menghasilkan plasma konvalesen bagi para pasien yang membutuhkan di rumah sakit di Bogor dan sekitarnya. Semoga donor darah Anda bisa menolong jiwa sesama.